Serbuan vaksinasi yang dilaksanakan di sejumlah daerah kembali memicu kerumunan warga. Petugas pun harus mengingatkan warga untuk menjaga jarak dan taat protokol kesehatan saat mengikuti vaksinasi COVID-19. Kondisi serupa juga terjadi pada pelaksanaan vaksinasi massal yang diadakan pemerintah Kota Surabaya di Stadion Gelora 10 November Tambaksari, Surabaya. Petugas gabungan terpaksa menerjunkan ribuan relawan agar tidak kewalahan mengatur antrian warga. Sejak Selasa lalu, lebih dari 200 ribu orang sudah menjalani vaksinasi massal ini. Perhatian ya, yang di depan saya. Perhatian ya, yang di depan saya.